Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh apalagi terus dipotong-potong ya. Karena kajianku itu bermain di atas satu jaman, bahkan lebih biasanya. Terus dipotong menjadi 1-2 menit, ya apa jadinya ya. Sama aja orang nonton baru setengah seri, padahal kajiannya itu atau filmnya itu atau sinetronnya itu ada katakanlah 10 seri. Terus dia menyimpulkan, kan jadi berabe gitu ya. Apalagi terus diadu dengan video-video lain yang juga sama-sama video potongan, hancur sudah. Aku minta jangan ya, bagi yang berkenan silakan saja di-share linknya, jadi jangan diunduh. Begini, apabila ada yang diperlukan mungkin sebagai data atau apapun ya dari video-videoku, silakan ajukan dulu permohonannya, nanti alasannya apa mungkin aku bisa pertimbangkan dan aku putuskan. Ya, oke. Sorry ada pengamen mungkin masuk suaranya ya, karena ini studionya studio apa adanya, belum mampu bikin studio ya. Oke. Aku baca dulu komen yang masuk sebagai bentuk. Aduh, gimana ini? Ada tukang ngamen. Sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya ya, dari komen-komen yang masuk di YouTube ya. Untuk yang di TikTok, terima kasih dan tolong dibantu tap-tapnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tajuk kita jangan mengislamkan Kanjeng Nabi Ibrahim ya. Aku tidak tahu apakah ini ada dalam edisi tamat. Kalau nanti bisa selesai berarti tamat, kalau enggak akan berlanjut ke edisi yang ke 4. Sekarang kita masuk edisi yang ketiga ya. Komen yang masuk ya dari Kang Mas Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir, nyimak, salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes, Kang Nurkolis. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang. Oke, setelah bumi diguyur hujan lebat. Wow, Bandung diguyur hujan lebat ya, sambil ditemani segelas kopi susu, mantep. Sumuk juga ini ya. Oke, kemudian Kang Hamka Padilla, Imanuddin Isra, Tanjung Priok. Oh, Isra, mantap. Salam Isra untuk saudaraku semuanya. Oke, thank you, matur nuwun ya. Dari Tanjung Priok kita ke Bandung, ayah Kang Hermana Natawijaya nyimak, salam Isra. Oke, salam Isra juga. Dan ada Soleha kita, ini kopi dari Gispati, ini dari Palu ya. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu istiqomah dan ketakwaan kita tidak mengalami pasang surut. Salam Isra buat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar ya. Sorry, aku baca komen dari tajuk yang berbeda. Sebentar. Sebelum bukan ini ya, sorry. Ah ini, jangan mengislamkan Kanjeng Nabi Ibrahim. Sorry sekali. Oke ya. Oke, dari Brebes ya, matur nuwun Kang Nurkolis ya.
Hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional, Guru. Oke, salam Islam untukmu. Kemudian Kang Murah Ponsel, nyimak Gus, monggo monggo. Sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamin ya, alhamdulillah ya bisa ngaji papan tulis salam Isra. Oke. Jadi kita upayakan Pak ya, cuman nggak janji ya karena ini jadwal gue lagi lagi sibuk-sibuknya ya dan konsentrasinya sedikit terbagi. Kang Saran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang, monggo ya. Kemudian Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, salam Isra buat semua dan semoga kita selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian PBK ini dari Samarinda, alhamdulillah Samarinda nyimak Guru, oke terima kasih. Kang Muhammad Gunawan dari Cianjur hadir, oke terima kasih. Lia Pelitawati, sehat selalu Gus, alhamdulillah doa yang baik juga. Aku harapkan begitu kepadamu ya, sehat selalu bersama keluarga. Kang Suyitno, matur nuwun atas 3 merah hatinya ya. Dilanjutkan, Kang Irfan Al-Akbar, mohon dibantu tap-tapnya ya yang di TikTok supaya nggak dirungkat kita ya. Memang perlu diluruskan pemahaman-pemahaman yang kurang pas pada para ustadz kita. Bukan bermaksud untuk merendahkan mereka, tapi dalam semangat saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Oke, matur nuwun. Quran Surat Al-Asr ayat 3. Matur nuwun, ya memang begitu ya. Jadi aku menawarkan sebuah pemikiran untuk mendekonstruksi. Begini loh seharusnya begitu ya. Cuman kan tidak gampang ya, seperti katanya Kang Hermana Natawijaya. Masalahnya adalah kalau sudah melekat akan sulit menghapus, itu sifat manusia kebanyakan. Iya ya. Itu yang jadi masalah, cuman kita cobalah memberikan penawaran ya, bukan harus diikuti sebuah keharusan yang tidak pernah aku berikan ya. Semua teman-teman yang ngaji di Isra itu, santri-santri Isra, aku berikan kebebasan. Aku punya pendapat, boleh diikuti, boleh tidak, boleh disanggah, asalkan beserta argumentasinya gitu ya. Terima kasih Kang Irfan Al-Akbar ya. Tepat sekali, kita tidak sedang merendahkan para ustadz-ustadz kita atau kiai-kiai kita ya, tapi ada sebuah pemikiran baru yang aku tawarkan untuk kalian. Selanjutnya Maya Padang, cepat sekali rambutnya panjang Gus. Sepanjang jalan kenangan ya, nggak tahu juga ya, tiba-tiba bangun tidur panjang, nggak tahu ini mungkin sudah minta dipotong atau gimana. Matur nuwun Maya Padang ya. Kemudian Parkania ya, Ibrahim nyambung ke Nabi Muhammad, baik informasi Ibrahim dalam Al-Quran maupun menjadi bacaan sholawat dalam tahiyat sholawat. Salah satunya rukun dibangunnya Islam. Jadi Ibrahim otomatis sunnahnya jalan hidupnya masuk dalam Islam yang kita kenal sekarang. Gimana ya, kebalik dong ya. Pertama tentang sholawat, aku sudah jelaskan ya di episode yang lalu. Kami sholawat itu bukan sekedar doa, mantra ya, ucapan, itu ada di sholat kita. Tetapi dalam keseharian kita, sholawat itu bukan ucapan, tapi tindakan. Ya. Laku, apa yang kamu lakukan? Nah, karena kami memahami sholawat itu beda dengan publik yang mainstream. Ya, makanya aku telah mendekonstruksi surat Al-Ahzab 33 kalau nggak salah itu. Ya, tentang sholawat. Allah bersholawat, malaikat bersholawat. Ya, terus nanti di solawatnya itu baru diterjemahkan oleh Depak di catatan kaki gitu. Ya monggo saja kalau mau mengikuti terjemahan Depak ya, tapi aku nggak setuju dan aku mendekonstruksinya ya. Jadi solawat bagi kami artinya itu tidak sama dengan solawat yang dipahami publik ya, dan itu aku sudah bahas berseri-seri ya, karena aku harus cari data dulu sebetulnya diksi solawat itu punya berapa makna. Mana makna yang paling tepat ya. Jadi dalam satu narasi sholawatnya itu kalau dari Allah begini, kalau dari malaikat begitu, kalau dari kita manusia begini begitu, itu aku nggak cocok ya. Karena dia siksak dalam satu ayat gitu, aku kurang cocok aja gitu ya. Tapi kalau kalian masih mengikuti itu monggo silahkan. Kemudian tentang jadi Ibrahim otomatis sunahnya jalan hidupnya masuk dalam Islam yang kita kenal sekarang. Bukan gimana ya? Justru kita Islam itu yang diperintahkan Al-Quran untuk mengikuti milah
kita Ibrahim, bukan Ibrahim mengikuti kita Islam. Itulah yang berkali-kali aku sampaikan, pahami tempus deliktinya. Kalau tempus deliktinya nggak paham, kacau seperti ini, gitu ya. Jadi Ibrahim otomatis sunahnya, jalan hidupnya masuk ke dalam Islam yang kita kenal sekarang. Bukan, justru Islam yang masuk otomatis ke dalam jalan hidup yang sudah diwariskan oleh Bapak Ibrahim, Bapak Abraham, gitu loh. Ya, yang kemarin sudah aku jelaskan bahwa tiga anak-anak Abraham ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam, tidak bisa lepas dari kewibawaan satu tokoh yang bernama Bapak Abraham atau Ibrahim ini, gitu. Ya, gitu Kang Mas, ya. Oke. Kemudian Nur Hadi, sudah 10 menit belum jawab, belum melanjutkan, masih menjawab komen kalian ya. Saya pikir semua nabi mengajarkan Islam, penganutnya disebut muslim, tidak ada peringatan yang berbeda di antara para nabi, karena agama yang diridhoi adalah Islam, maka kesimpulannya semua nabi ya pasti Islam. Kesimpulan yang keliru, Kang Mas. Kembali lagi tempus delicti. Inadina indalohi Islam itu kapan? Aku sudah jelaskan juga itu ya. Dan kamu terjebak ya. Seira-ira kalau muslim ini udah berkali-kali ya, tapi kan ini pendatang baru ya. Itu tidak automatically Islam. Gitu loh. Muslim, kalau kamu kan terjebak, oh itu muslim berarti dia Islam. Iya, ini kapan? Ini kapan? Ini setelah era kita, setelah abad ke-7. Karena muslim itu juga bisa dari salamah. Selamat, tunduk, patuh. Ini loh. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim itu muslim yang salamah ini loh, yang tunduk, patuh, selamat, bukan yang ini. Ini proper. Ini proper name, kan aku bilang kemarin, yang kita disusulkan proper ya, nama, bukan kontennya, tapi kemasannya. Berulang kali aku jelaskan ini, ya. Aku sudah menjelaskan agama yang diridhoi Allah Islam, iya kapan itu? Sama dengan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu klaim Kanjeng Nabi Isa atau yang dikenal saudara kita dengan Yesus. Iya, itu kapan? Ya, itu sudah aku jelaskan di seri-seri 1 atau seri 2 ya. Nanti kalau aku jelaskan lagi jadi berputar lagi ke sana ya. Itu ya, terus Karebet. Lalu bagaimana? Itu Kang Mas Nur ya. Nur 66 ya. Jadi semua nabi mengajarkan Islam itu kamu terjebak pada apa ya? Pada nilai atau karakter itu muslim. Yang aku bilang tuh mereknya itu Islam. Gitu loh, ya. Makanya nanti lihatlah di videoku semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi Islam, itu ada berapa seri itu ya. Kalau aku ulangi di sini nanti kasihan teman-teman lain yang sudah ngaji itu muter-muter lagi. Oke, Kang Karebet, lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim berwasiat kepada Nabi Yakob tentang Din Al-Baqarah 132? Mungkin lain kali bisa di apakan namanya itu, disertakan ayatnya ya, sehingga aku tidak buka. Ini perangkatnya terbatas, kalau aku buka nanti dia balik. Ini Al-Quran juga ada, tapi kan menyita waktu. Sedangkan waktu kita itu aku usahakan 1 jam itu sudah selesai. Ini baca komen aja sudah 14 menit ya. Ini kalau nggak salah tentang janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, bukan Islam. Gitu loh ya. Bukan muslim itu. Lihat bahasa originalnya, teks original itu pakai muslim, tidak Islam, tidak seperti inadina indalohi Islam. Islamnya itu original dia. Kalau muslim ke Islam itu sudah penafsiran. Itulah kesalahannya. Karena muslim itu bisa dari salama, bukan dari Islam doang. Ini kalau kita belajar bukan nahu sorob ya, pondok pesantren biasanya nyebutnya nahu sorob, gue nyebutnya sorob nahu. Itu ya.
Oke, itu untuk siapa tadi? Kang Karebet ya. Kemudian Teguh ya. Teguh inilah seperti dalam Quran orang Quraisy bilang Muhammad gila ya, ya karena otaknya tidak sampai begitu ya. Seperti kita kalau lihat ada anak ngebut banget gitu ya, naik sepeda, gila itu. Kenapa? Kita tidak mampu melakukan yang dia lakukan. Orang Arab-Arab itu heran sama Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Heran bagaimana akhirnya Islam bisa tersebarkan gitu loh. Ya. Ya, jadi kalau apa nih? Cuma cari makan jadi orang gila, kajiannya kiainya gila. Ya kalau ndak berkenan silahkan cari channel lain kan mas ya, apa namanya, yang aku menghindari ya serangan-serangan yang sifatnya pribadi. Di sini pertarungan logika, analisa, rasional ya. Kalau kamu rasional ya bantah saja, nggak usah menyerang pribadi seperti ini. Nggak ada, aku sudah lama sih ya masuk dalam dunia-dunia upload chatting, nggak ada gunanya kita menyerang pribadi, nggak ada untungnya juga. Jadi aku sudah tinggalkan, terlalu kekanak-kanakan ya. Dan aku kan terbuka, setuju ambil, nggak setuju tinggalkan. Mau dibantah silahkan, argumentasinya mana. Jadi bagaimana kedewasaan itu kita bangun. Kedewasaan bukan parameternya usia loh ya. Kedewasaan itu parameternya adalah bagaimana kita siap bersanding dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam sebuah ukhuwah persahabatan gitu ya. Kalau yang model-model gini kan ya TK lah gitu ya, taman kanak-kanak itu pun kalau bisa jangan-jangan PAUD gitu ya. Oke, mimikri. Kalau buat judul mohon berhati-hati Gus Mekti, pilihlah kata-kata yang tidak mengandung multitafsir karena dapat menyebabkan ambiguitas. Terlalu panjang Kang Mas ya. Tapi begini, aku ambil intinya, jangan mengislamkan Kanjeng Nabi Ibrahim ya, karena mengundang multitafsir dan menyesatkan. Seharusnya jangan mengatakan Kanjeng Nabi Ibrahim beragama Islam. Masalah ada di Anda Kang Mas, nggak ada di publik ya. Publik bisa memahami kok ya. Jadi sebetulnya jangan mengislamkan Kanjeng Nabi Ibrahim itu substansinya ya sama. Jangan mengatakan Kanjeng Nabi Ibrahim beragama Islam, sama. Cuman kan tajuk itu juga nggak boleh panjang-panjang. Ini montong seperti di TikTok itu kan Ibra Islam. Karena kalau aku lengkap begini aku tulis, nggak masuk dia, karakternya terbatas. Begitu juga di YouTube. Gitu ya. Jadi bagaimana tajuk itu sesingkat mungkin. Makanya jangan puas di tajuk. Kalau mau mencari ilmu, masuk ke dalam, ikuti kajiannya sampai selesai. Nanti baru menentukan sikap. Kadang-kadang kan baca tajuk aja sudah a priori, lihat baru 1 menit a priori gitu ya. Jadi kalau jenengan apa katakan ya, mengatakan apa namanya? Ambiguitas, yaitu masalahnya ada di jenengan bukan di publik. Publik enggak ada masalah, apalagi anak-anak Isra sudah paham ya. Tapi bagaimanapun terima kasih untuk Kang Mimikri atas masukannya. Oke, kemudian siapa itu? Bernardus. Jika Nabi Ibrahim tidak Islam, apakah dia seperti yang disebut Islam dengan kata kafir? Oh tidak dong, tidak. Al-Quran tidak pernah mengatakan Kanjeng Nabi Ibrahim itu kafir. Ya enggak, enggak, enggak Kang Mas ya. Dia Hanif, ya. Dia Muslim, ya. Ya. Oke, terima kasih Kang Bernardus atas pertanyaannya. Oke. Kang Mimikri, agama Islam baru ada abad ke-7, sedang Nabi Ibrahim hidup ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi Nabi Ibrahim tidak mungkin beragama Islam. Lantas apa agama Nabi Ibrahim? Silakan yang tahu jawab. Ya, kalau kita lihat Al-Qur'an itu bukan agama, cuman keterbatasan Depak menerjemahkan agama. Itu disebut milah, belum din. Nanti ketika Islam baru dia disebut din gitu ya. Jadi kalau ditanya lantas apa agama Nabi Ibrahim? Nama Ibrahim itu namanya milah, maka disebut milata Ibrahima ya. Oke, 19 menit berlalu ya. Aku banyak hutang ini, aku lunasi sekalian dari yang itu. Seri yang ke-1 ya. Seri yang ke-2
Bentar ya. Sebagaimana nanti kalau nggak dibacakan gak enak juga, teman-teman asik nulis ya. Kang Nurkolis, terima kasih Brebes, alhamdulillah ya ngaji dan salam Islam nasional guru. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Rupanop ini dari Depok. Assalamualaikum Depok, izin hadir punya kajian Goske. Nanti skip, matur nuwun. Gedang godok posisi standby sambil menunggu misionaris rombengan masuk. Loh. Ono-ono istilah ya. Oke, terima kasih Gedang Godok. Kemudian Pak Iwan Tamin, salam Isra. Sesepuh kita salam Isra. Ikut absen Kang Irfan, kesibukan. Oh, lagi sibuk ya, ini orang proyek ini memang. Kang Hermana, atur nuhun sadayana, salam Isra. Salam Isra juga. Gispati, alhamdulillah ya, salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke. Cap, semua para nabi itu beragama Islam ya. Islam dalam pengertian secara umum. Mereka sama dalam, aku sudah jelaskan tadi ya, nggak ada ceritanya ya. Cari di Al-Quran, di mana menjelaskan Nabi Ibrahim itu agamanya namanya Islam, nggak ada ya. Dia disebut milah, disebut Muslim, ini nilainya, karakternya ya. Oke, aku sudah jelaskan tadi. Yang mohon maaf ya, Kang Cap ya, Kang atau Mbak, sorry ya, aku sudah jelaskan tadi ya. Jadi supaya nggak mengulang. Excelsus, Islam dari dulu sudah rasional. Ini sudah aku jawab ya, kemarin kalau nggak salah. Islamnya nggak ada masalah, masalahnya di kita. Supaya kita beranjak dari Islam kebetulan menjadi Islam betulan. Ya dari dulu memang Islam itu rasional. Tapi pertanyaan, apakah kamu sudah berislam secara rasional? Jadi Islam rasional itu obyeknya ke kami, ke kita kalau kamu mau ikut. Supaya kita yang awalnya Islam kebetulan karena bapaknya, mamanya, kakeknya, neneknya Islam, kebetulan dia menjadi Islam. Akhirnya kita bergerak, berubah dari itu menjadi Islam yang betulan, bukan kebetulan. Caranya apa? Belajar, studi. Karena di Al-Quran dikatakan kamu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi otak. Maka dengan itu belajar mencari kebenaran. Nanti ada dua jalan, kamu pilih. Islam dari dulu sudah rasional. Siapa ngomong Islam dari dulu nggak rasional? Tapi apakah kita sudah berislam secara rasional? Itu pertanyaannya. Ya, kemarin sudah aku bahas. Ini hanya mengulang saja sekilas ya. Kemudian Gedang Godok, Berhala Doktrin Trinitas, Serigala. Yang benar Nabi Ibrahim diarabkan. Salah. Nabi Ibrahim kok diarabkan? Gimana sih? Ya. Ini kacau lagi pemikirannya. Enggak mas, kok Nabi Ibrahim diarabkan? Nabi Ibrahim itu enggak bisa diarabkan, juga enggak bisa diisraelkan. Gitu loh. Ya. Ini. Gimana? Ya. Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham, ya. Tolong bantu bantu tap-tap ya yang di TikTok ya. Tolong bantu tap-tap. Ya, supaya enggak rungkat nanti ya. Ya, Kanjeng Nabi Ibrahim itu kalau di Alkitab Bible ada 3, tapi kalau di Al-Qur'an yang disebut 2 ya. Ada Keturah. Ya, ada Keturah. Ini tidak disebut di Al-Qur'an. Yang disebut adalah Bunda Sarah, Bunda Hajar. Lewat inilah lahir Ismail, lewat inilah lahir Ishak. Nanti Ishak baru ke Yakob. Yakob nanti ada tragedi semangkuk kacang merah karena dia menipu Esau kakaknya, hak kesulungannya dia ambil. Oh, panjang nih ceritanya. Ya, akhirnya Yakob bergumul lawan Al karena dia pergi ke Padan Aran ya. Karena mau dibunuh Esau ya. Karena dia mengambil hak kesulungan Esau dengan tipuan semangkuk kacang. Oh panjang ini mas ya, kamu sekedar tahu aja lah ya. Akhirnya ketika dia pulang mau ke rumahnya kembali, di jalan bergumul dengan Allah dan dia menang. Maka tidak lagi Lakob tapi Israel. Nah ini terus 12 suku Israel. Arab itu dari sini. Terus bagaimana lu mau bilang kanjeng Nabi itu Arab? Kan geblek 7 turunan. Kanjeng Nabi itu nggak bisa diarabkan, nggak bisa diisraelkan. Ya. Dia aslinya kalau kita lihat dari mana? Mesopotamia. Ur-Kasdim itu Irak utara sana atau Babel, Babylon gitu loh. Makanya nanti antara Arab dan Israel itu agak-agak beda karena Arab itu sudah campuran antara Babel, Hajar ini Mesir, tapi
Enggak F1 dia, tapi kalau Kanjeng Nabi Ibrahim dengan Bunda Sala F1 sama-sama Babylon. Maka Israel itu lebih putih-putih daripada Arab. Wes itu sekedar tahu aja ya, waktunya habis nanti. Untuk serigala ya. Jadi mana bisa Ibrahim itu diarabkan gitu ya. Oke. Itu aku sudah enggak punya hutang ya semua yang apa namanya? Yang komen sudah aku jawab sebagai bentuk apresiasiku ya, penghormatanku untuk kalian. Oke. Sekarang kita masuk ke kajian kita ya, Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya. Ya, jangan mengislamkan Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya. Surat 3 ya, Quran ya. Surat 3 ini sebetulnya dimulai harusnya dari 65 67 ya. 65 67 6 8 ya. Fokusnya di sini. Jadi Ibrahim itu diperebutkan ya oleh masing-masing Yahudi, Nasrani dan Islam. Makanya aku bilang ya, tidak bisa tiga besar agama di dunia ini, Yahudi, Nasrani, Islam, lepas dari bayang-bayang kewibawaan Bapak Abraham atau Ibrahim. Kalau di Injil, nggak tahu itu tugas teman-teman Kristen untuk menjelaskannya ya. Sampai-sampai untuk meyakinkan orang-orang Yahudi itu ada begini, ketika Abraham belum ada, aku sudah ada kelam Yesus itu. Itu gimana menjelaskannya? Ya tapi lain kali lah itu bahas ya. Tapi setidaknya itu untuk meyakinkan ya bahwa Bapak Abraham itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan, nggak bisa ya. Dan Al-Qur'an menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi Ibrahim itu bukan non Yahudi, non Nasrani. Hebatnya Al-Qur'an, dia juga tidak mengatakan Islam. Kanjeng Nabi Ibrahim Islam. Enggak. Ya. Enggak, ya. Enggak dikatakan begitu. Ya. Kanjeng Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Juga Al-Qur'an tidak mengklaim Islam karena enggak mungkin. Kalau Yahudi saja tidak, Nasrani tidak, kalau Islam ya semakin tidak. Karena Islam ini adik bungsunya. Gitu loh. Ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas ya. Biasanya ini nanti kamu baca sendiri ya, dari 65 67 nanti kita fokus ke 65-nya ya, ke 65-nya nanti kita fokus ke 65-nya ya. Ya. Yang ini kan sudah kita bahas kemarin, yang 67 ya, yang kita fokus ke 65. Kenapa dia tidak Israel dan tidak Yahudi dan tidak Nasrani ya? Nanti ada jawabannya di situ. Oke. Kita sekarang fokus ke sini dulu ya. Fokus ke sini dulu. Ya. Ini aku hapus ya. Nanti kita ke yang 65. Ini kemarin kan sudah kita kaji bahwa dia tidak Yahudi, tidak Nasrani ya. Apa alasannya? Nanti kita lihat di surat 3 65. Aku kirim dulu begini ya. Skemanya begini, ada Nabi Allah. Ya. Ada Kitabullah. Ya. Ada, nah ini aku kerepotan bahasa. Ya. Kalau aku pakai din nanti agak repot karena ada milah. Aku pakai milah ada repot. Karena nanti ada din gitu ya. Maka aku pakai agama Allah gitu aja lah ya. Jadi enggak pakai dinullah ya. Ada agama Allah.
ya. Nih. Nih. Ya. Kita tulis dulu ya. Di sini ya, dari bawah ya, dari bawah dulu, dari adiknya dulu yang paling bawah. Kanjeng Nabi Muhammad. Kita belumnya apa? Al-Qur'an. Ya. Dok Ranti, bisa itu di anun dok, di sepertinya cahayanya semakin gelap. Atau lampunya dihidupin aja dah, lampunya dihidupin. Coba. Bisa nyampe enggak? Sebentar ya. Iya, coba. Ya. Itu dicabut dulu. Oke. Masukkan, dong. Nah, supaya bisa membantu ya. Oke. Ya, Kanjeng Nabi, Nabi Allah, Nabi Muhammad, kitabulonya Al-Qur'an, agamanya apa? Islam. Gitu loh. Ya. Terus kakak kita Kanjeng Nabi Isa yang sudah kita sebut Yesus. Kitabulonya apa? Injil. Agamanya apa? Lu bilang Islam. Nasoro. Gitu loh ya. Nanti Kanjeng Nabi Musa. Ini sama kitabuloh. Ya. Nabiullah ya. Apa? Torah. Lu bilang apa agamanya? Islam? Yahudi. Ya, baru bapak kita yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham. Kitabulonya apa? Suhub. Ya, agamanya apa? Milah. Ini pun aku agak repot karena nanti di surat Al-Baqarah 120 walantar doangkal Yahudu, ya itu ya, itu Yahudi masih disebut milah. Nanti din itu baru di Islam ini, artinya Yahudi dan Nasrani itu milah. Lalu apa bedanya milah dan din? Ya, itu yang nanti kajiannya tersendiri lagi itu. Ya, nanti kajiannya tersendiri lagi itu. Apa bedanya milah dan din? Ya. Ini dari sini sudah bisa kita lihat. Nanti ini mempermudah untuk menjawab yang orang Yahudi klaim itu Abraham itu Yahudi, yang Nasrani klaim itu Abraham itu Nasrani, kata Al-Qur'an tidak. Kenapa? Ayat surat jelasnya ada di sini nanti. Ya. Ada di sini jelasnya di Qur'an surat 365. Tapi bagan ini disebut apa, bagan atau tabel ini, tabel lah ya, tabel ini tolong dipahami dulu ya, ini Nabiullah, ini kitabullah, ini agama Allah ya. Ada apa di sini? Ada Kanjeng Nabi Ibrahim, dia apa kitabullahnya? Suhub ya, agamanya apa? Milah ya. Kanjeng Nabi Musa namanya apa? Torah. Kitabullahnya agamanya ya Yahudi, kan bukan Islam ya. Kanjeng Nabi Isa apa? Injil. Apa agamanya? Nasrani, bukan Islam. Baru Kanjeng Nabi Muhammad Al-Qur'an, nama agamanya apa? Islam. Nah, nanti setiap kamu ketemu kata ahli kitab itu mesti bukan Islam. Itu loh. Ahli kitab itu merujuk pada dua ini, Yahudi dan Nasrani atau udul kitab. Ya, itu bukan Islam. Yahudi Nasrani itu pakai Torah, pakai Injil. Gak ada ceritanya mereka pakai Quran. Ya Qurannya kan kemudian. Gitu loh. Kalau sebetulnya di sini sudah menjawab, apakah yang mungkin Kanjeng Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Ya secara mungkin lah. Saya bilang ya, ulangi lagi, kita bicara merek ya, nama agama proper, bukan nilai. Ya. Ya. Jadi itu enggak mengurangi rasa hormat kita terhadap Islam. Justru kalau kamu bilang semua nabi Islam itu kacau itu. Kamu justru menentang Al-Qur'an. Gitu loh. Ya. Jangan
emosionalmu itu membabi buta dalam beragama, pakai otak. Ya. Justru ngawur kalau semua nabi Islam, Islam dari mana? Ya. Sekali lagi, kalau kita ketemu dengan ahli kitab, itu kan idiom atau utul kitab, pasti merujuk kepada dua komunitas ini. Hadisnya aku lupa ya, silakan dicari, ada kok hadisnya, aku pernah dikasih ya. Kalau ahli kitab, itu ya Yahudi Nasrani, bukan Islam. Kalau kita baca Al-Quran, tetapi kalau pendekatannya lugotan, kita sekarang disebut ahli kitab. Secara bahasa, karena ahli kitab itu yang menerima kitab. Ya sebetulnya ahli itu sudah masuk ke dalam bahasa kita, jadi kita repot. Bahasa Indonesianya apa ahli itu? Ya ahli, gitu loh. Kalau utul masih bisa, utul kitab itu yang menerima kitab, yang mendapat kitab, yang punya kitab, ya itulah mengalami polisemi, tinggal mau mana yang dipakai. Kita kan sudah selesai, kan Islam sudah selesai didakwakan, sejak itu kita sudah menerima kitab. Tapi kalau kita baca Quran, Islam masih dalam proses pendakwaan, kita bukan ahli kitab. Dan memang jelas kita bukan ahli kitab kok. Kalau kita merujuk, penjelasan ahli kitab itu selalu merujuk Yahudi dan Nasrani. Jadi bagaimana mau dikatakan nabi-nabi dulu agamanya Islam? Kacau. Ya ya, pahami ini dulu sebelum aku ke surat 365. Aku kan minum kopi dulu ya. Teman-teman di TikTok ya, tolong dibantu tap-tapnya ya supaya enggak rungkat ya. Tolong dibantu tap-tapnya supaya enggak rungkat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti aku bilang tadi, kalau ini nanti bisa selesai, sepertinya bisa selesai enggak ya? Ini sudah 30 menit. Ya. Kalau selesai berarti selesai, kalau enggak nanti ke seri yang keempat gitu aja lah ya. Nah, kita juga enggak dikejar tayang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kemudian jelaskan ya. Silakan yang di rumah baca surat 365. Ya. Kita sudah dimanjakan oleh gadget ya. Surat 365. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini ya. Lihat ini. Ya. Ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilati Taurat wal Injil illa mim ba'di afalatakilun. Lu ngerti enggak sih, lu mikir enggak sih ya, bahwa wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Padahal Torah dan Injil diturunkan pasca setelah apa meneh? Pasca setelah apa meneh? Ibrahim. Tidak mungkin kan dia menjadi anakronisme. Tahu nggak kalian istilah anakronisme? Mundur waktunya. Ibrahim itu adalah ya dia pra terhadap Torah Injil. Ya, atau kalau kita baca dari Torah Injilnya, dia pasca. Ya, enggak mungkin Kanjeng Nabi Ibrahim mundur. Enggak mungkin Kanjeng Nabi Ibrahim bertorah, enggak mungkin Kanjeng Nabi Ibrahim berinjil, apalagi Kanjeng Nabi Ibrahim berQuran. Kanjeng Nabi Ibrahim itu bersuhub. Ini masih dalam work in process, WIP, gitu loh. Ya, di sini ada penjelasan waktu. Tidak mungkin, karena Kanjeng Nabi Ibrahim itu sudah jauh lebih dulu ada, baru Torah, baru Injil. Jadi logikanya sederhana. Itu yang aku bilang tempus tadi itu, gitu loh. Ya, ini bagan ini membantu. Ya, ini ada Mila. Ya. Sorry, ada Nabi Allah, Kitabullah, Agamaullah, gampangannya gitulah ya. Jadi
bagannya itu, table-nya itu seperti ini. Ya Al-Quran bilang gitu kok. Mau dibantah. Coba kita ke surat yang berapa tadi ya? 67 coba lihat 67 ya. 66 67. Sebentar. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Bukan. Bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Enggak dibilang dia Islam. Kan keren Al-Quran. Gitu loh. Karena aneh kalau dia Yahudi enggak, Nasrani tiba-tiba Islam. Ngawur. Tempos delitinya dilanggar. Terjadi anakronisme. Kanjeng Nabi Ibrahimnya di sonono, Islamnya baru di sini. Yahudi saja enggak kok, Nasrani enggak kok, tiba-tiba Islam. Mungkin ini teman-teman Yahudi protes juga. Kalau teman-teman Yahudi protes, teman-teman Nasrani protes, itu sudah terjadi awal-awal ketika Kanjeng Nabi Muhammad mendakwakan Islam di Yatsrib. Kalau disebut Madinah, itu di seri pertama sudah aku jelaskan ya. Di sanalah Kanjeng Nabi Muhammad ketemu dengan komunitas ahli kitab. Karena di abad ke-7 itu tidak ada ahli kitab yang signifikan di Makkah. Waktu dakwah Kanjeng Nabi Muhammad itu dihabiskan untuk menghadapi Arab pagan. Ketika di Makkah, periode Makkah 13 tahun, nanti periode Madinah 10 tahun. Ya. Karena aku sudah bilang, ada sebuah harapan ya. Karena ada benang merah antara kan nanti kan pada, aku bukanlah nabi-nabi yang sudah ada nabi-nabi sebelumku. Kan dijelaskan begitu. Jadi kalau kita lihat estafetnya, Islam itu bukan sesuatu yang baru, sudah ada. Dinullah menjadi sesepuhnya, kakaknya Nasrani, kakaknya Yahudi, terus ada bapaknya gitulah ya, milah ini. Nabi Muhammad begitu juga, sudah ada senior-seniornya. Bukan cukup-cukup ada Nabi, Nabi Muhammad, terus sebelum itu nggak ada Nabi. Nggak begitulah. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi-Nabi terdahulu sebagai seniornya. Itu, ya. Jadi jangan dihantam sama semua, enggak. Tapi kalau berbicara nilai yang disampaikan sama, yaitu apa? Tauhid. Karena dalam hadis Kanjeng Nabi, Nabi itu ada berjumlah 120.000. Seutama-utama yang keluar dari lisan para Nabi itu adalah tauhid. La ilaha illallah. Gak ada Nabi itu ngajar no syirik, itu gak ada. Gitu. Ya, itu nilai. Aku gak bicara nilai, aku berbicara proper nama. Ya. Oke, ya, jadi gitu ya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani, tetapi dia seorang yang lurus, ya. Muslim dan tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik, gitu ya. Jelas ya? Enggak, Al-Qur'an enggak mengklaim dia Islam. Enggak mau. Itu kerennya Al-Qur'an. Ya. Oke. Sepertinya bisa ini kita selesaikan. Tolong dibantu anu ya, tap-tapnya ya. Karena kok enggak ada tap-tap yang bergerak, takutnya rungkat lagi nanti repot lagi kita. Tolong dibantu Kang Mas ya, tap-tapnya ya, yang di TikTok ya. Kalau yang di YouTube sih aman, enggak pakai tap-tapan ya, masing-masing kebijakan mereka beda-beda, kita ikuti aja lah, kita juga menggunakan fasilitas mereka ya. Otoritas ada di mereka. Untuk teman-teman yang di TikTok, tolong dibantu tap-tap ya. Sebelum aku lanjutkan, supaya tidak rungkat nanti ya. Oke. Ya. Sudah ya, ini ya. Aku hapus kalau sudah. Masih ada waktu sekitar 15 menitan ya, semoga bisa kita selesaikan. Untuk yang di TikTok, tolong bantu tap-tapnya ya, supaya anda rungkat. Oke ya, sendiri ya.
Okay. Kemudian kapan diproklamasikannya Islam itu? Kapan inna dina indalohi Islam itu? Ya, kita lihat nanti di proklamasinya tuh di sini. Ya, nanti jadi perdebatan surat dan ayat terakhir kali itu apa? Ya. Karena ini nanti kita berbicara dengan sejarah Haji Wada, ya Kanjeng Nabi naik haji. Ya. Kita buka Quran surat 5 ayat yang ketiga. Ya, surat 5 ayat yang ketiga. Tadi surat Quran surat 3 ayat yang ke-65 kan sudah ya. Enggak mungkin karena Injil dan Torah itu sesudah Kanjeng Nabi Ibrahim, ini sesudah ya. Dia akan mengalami anakronisme nanti ya. Sesudah. Ini menunjukkan tempus ya. Sesudah ya. Sekarang aku baca yang 53 surat Al-Maidah ya teman-teman di rumah. Mungkin bisa dibaca juga ya, kita bareng-bareng baca surat 5 ayat yang ketiga. Dipuanjang ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diharamkan, aku langsung ke anunya ya, ke terjemahannya, nanti ada yang kurang cocok bisa kita masuk ke original teksnya. Tolong yang di TikTok dibantu tap-tap ya. Kalau enggak rungkat nanti. Ya. Tolong dibantu anunya apa? Tap-tapnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya, surat 5 ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi ya, dan hewan yang hewan yang disembelih bukan atas nama Allah ya. Ini kita ikuti aja dulu terjemahnya ya. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih ya. Tuh lihat di YouTube-nya aman. Oke ya. Mana tadi yang disembelih ya, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala ya, dan diharamkan mengundi nasib dengan azlam. Azlam itu erau, anak panah ya. Anak panah. Sampai mana tadi? Azlam ya. Itu suatu perbuatan fasik ya. Pada hari ini ya, ini tempus ini. Pada hari ini, kapan temponya? Pada hari ini, ya. Yaumul, ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Ya. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Gusti Allah, ya. Pada hari ini, ya, lihat itu. Telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Kapan? Pada hari ini. Bukan hari lalu, tapi pada hari ini. Bukan hari lalu, apa yang diridhoi? Islam. Sejak itulah nanti berlaku inadina indalohi Islam. Dakwah sudah selesai. Ya. Ya, ini ada tempus pada hari ini tempus. Ya, pada hari ini baru Islam. Kalau ini tempusnya sesudah. Enggak mungkin Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani, karena apa? Torah dan Injil itu sesudah Abraham. Kalau dia mengikuti Torah aja terjadi anakronisme. Kamu tahu enggak anakronisme, ya? Waktunya mundur enggak tepat. Gitu loh. Ya? Jelas ya?
Pada hari ini baru muncul Islam. Pada hari inilah Islam itu otomatiknya Muslim, Muslim itu otomatiknya Islam. Sebelum pada hari ini nggak bisa Muslim itu dari salama, karena Islamnya belum. Coba, keren banget Al-Quran kan menjelaskan. Tinggal bagaimana kita mengkaji aja. Ya, ya. Aku selesaikan dulu ya. Ya. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah pengampun Maha Penyayang. Ya, ini tentang makanan tadi ya, yang boleh makan boleh tidak. Tapi yang kita menjadi stressing point kan, ya, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nama ini kalau kamu cek, Islamnya itu dia bukan Muslim jadi Islam, nggak begitu. Itu kacau itu. Muslim kok dijadikan Islam? Muslim itu tunduk patuh. Islam itu nama proper, nggak bisa diterjemahkan. Proper kok diterjemahkan? Alif lam lam ha itu mau diterjemahkan apa? Ya nggak bisa itu proper kok. Nanti perdebatannya itu isim mustaq apa isim jamid, kan begitu? Nggak bisa. Kalaupun bisa diterjemahkan, tetap nggak boleh. Gue ini koco, ya. Mau gue ke Inggris juga tetap koco, nggak langsung jadi mirror, gitu loh. Ngerti kalian? Universitas Negeri Malang, itu nggak bisa. Universitas Negeri Sial, gitu, nggak bisa. Proper name itu nggak boleh diterjemahkan. Dan nggak... Memang jadi rusak nanti kalau proper diterjemahkan. Islam ya sudah Islam itu namanya. Gitu. Nanti Nasoro ya sudah biar Nasoro Yahudi biar Yahudi. Gitu ya. Tolong yang di tap-tap dibantu tap-tap yang di TikTok ya. Ya. Oke. Ya. Jadi pada hari ini ya diridoi, ini proklamasi sudah. Maka ya tentunya teman-teman saudara tua kita akan keberatan, tapi ya enggak apa-apa. Kami menghormati kok ya. Sedang saat itu tidak ada keselamatan kalau tidak Islam. Karena sudah berlalu. Yahudi telah berlalu. Ya. Nasrani telah berlalu. Itu loh, ya. Makanya nanti kajian itu ada di abrogasi ya, bahwa agama yang kemudian itu melanjutkan dan meluruskan agama yang lalu. Abrogasinya seperti itu. Cuman kan fakta di lapangan akhirnya enggak begitu. Yahudi itu seharusnya menjadi Nasrani mengikuti Kanjeng Nabi Isa. Jadi satu tempo satu dinulo. Waktunya Yahudi ya Yahudi semua, waktunya Nasrani, Nasrani semua. Sekarang waktunya Islam ya Islam semua, idealnya begitu. Tapi kan gak mau, Yahudi gak mau, bahkan dicelakakan Kanjeng Nabi Isa. Gak mau jadi Nasrani mereka. Gitu loh, ya. Dan kesalahan ini diulangi oleh Nasrani. Ini aku bicara dalam tataran akademis ya, bukan aku menghujat, menghindar dan enggak mau, enggak ada untungnya dan itu kekanak-kanakan. Aku bicara secara akademis, boleh disanggah, boleh enggak terima, boleh ditolak. Meskipun boleh diterima tentunya. Ya. Apa yang dilakukan Nasrani? Dia tidak mau menjadi Islam. Seharusnya tubim Islam, masuk ke Islam, gitu loh. Ya. Jadi satu waktu, satu dinum loh. Ketika kalau kita hidup di zaman Bapak Abraham, maka tidak ada keselamatan kalau tidak mengikuti milah Abraham. Enggak ada jalan lain. Karena pada saat itu yang berlaku milah Abraham. Gitu loh. Begitu juga ketika Yahudi yang berlaku milah Yahudi saat itu. Begitu juga Nasar yang berlaku milah Nasar. Sekarang yang berlaku itu adalah inadina indalohi Islam. Itu ada di surat 3:19 ya. Di Quran surat 3:19.
ya, baru masuk itu barang, ya, inadina indalohi Islam, gitu membaca petanya begitu. Jangan oh, itu inadina indah Islam, semua nabi Islam. Islam dari mana? Nih berlaku sudah, setelah diproklamasikan tidak ada pintu lain keselamatan kecuali Islam, maka dikatakanlah dengan sebuah penegasan inadina indalohi Islam, agama di sisi Allah itu Islam. Bahkan sudah diingatkan kalau you mencari yang di luar Islam, selesai lu. Tapi kan la ikro apidin, kita hanya menyampaikan apapun pilihan di luar kita harus kita hormati. Resikonya nanti tanggung sendiri-sendiri ketika eskatologi. Karena kita Yahudi, Nasrani, Islam sama-sama mengakui ada kehidupan berikutnya, ada sebuah pertanggungan jawab setelah kehidupan di dunia ini. Makanya saudara-saudaraku Islam, ya, kalau kita dakwah sampaikan aja, ya, nggak usah dipaksa-paksa, karena nggak boleh memang maksa-maksa. Mau diterima monggo, mau nggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Bahkan kan Gusti Allah sendiri mengatakan bahwa apakah nggak bisa Allah itu menjadikan semua ini orang-orang ini taat menjadi satu Islam semua? Ya bisa saja. Ya. Oke, sudah aku jelaskan ya. Sejak itulah, sejak Quran surat 53 inilah baru Islam ini. Ya, inadina indalu Islam ya di sini. Ibrahim enggak, karena dia sesudah Injil dan Taurat itu sudah Ibrahim, enggak mungkin Ibrahim itu memakai Injil dan Taurat. Nah, ya. Jadi ada tempusnya. Itulah fungsinya kita belajar tentang tempus delicti, ya. Nih, tolong bantu tap-tap ya. Delicti, ya. Tempus delicti. Kita lihat tempusnya. Seperti kemarin, aku tidak. Meskipun itu diperdebatkan oleh pakar Alkitab, apakah Yohanes keberapa itu ya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu klaim Yesus. Ya, sekali lagi, itu memang dalam perdebatan apakah itu. Karena ada yang bilang itu hadir kemudian. Dulu tidak ada. Nanti kita harus cek di anu dulu itu. Kita cek di apa namanya ya. Ada istilahnya apa ya. Ada sinaitikus, ada Vatikanus gitu ya. Kita cek itu ada nggak itu. Karena itu perdebatan. Tapi terlepas itu ditambahkan kemudian atau itu memang sudah ada dari sononya, substansinya gue setuju. Pada saat itu, tempusnya pada saat itu tidak ada keselamatan kalau tidak mengikuti Kanjeng Nabi Isa. Nah sekarang tempus kita dari Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu ya. Maka tidak ada keselamatan kalau tidak mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh ya. Oke, apalagi ya yang perlu aku jelaskan. Ini kita perlu menjelaskan, aku ini sudah clear ya, ada 2 menit ya, aku manfaatkan lagi, ini sudah clear ya, nanti bisa di screenshot lah. Biasanya teman-teman itu berargumentasi oleh 2 ayat ini. 2 ayat ini sudah kita bahas juga ya. Surat Al-Hajj 22:70. Ya. Ya, 22:70. Ingat, di situ tidak disebut Islam. Sejak dulu pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Ibrahim disebut muslim bukan Islam. Nih, gue pernah disanggah pakai ayat ini. Itu, Bos. Sejak dulu itu Islam. Islam dari mana? Muslim. Jangan dipaksa menjadi Islam. Seperti tadi gue udah jelaskan. Janganlah kau sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan Muslim. Bukan Islam. Islam itu bisa. Muslim itu bisa dari Islam. Aku ulangi lagi. Bisa dari Salamah. Ini kalau kita baca tahribnya. Bukan tahrib. Tasrib. Kalau tahrib itu. Tahrib itu apa ya?
perusakan, tahrif itu perusakan ya. Kalau tasrif itu pemecahan, pemecahan kata ya. Muslim. Nah, jadi kalau misalkan kamu nanti ngobrol sama temanmu diajukan ayat 2270 ini surat Al-Hajj ini, kamu harus bisa menjelaskan, coba Mas, coba Mbak, coba Pak, coba Bu, kita lari ke original teksnya, apakah Islam? Enggak, itu Muslim. Nah, akhirnya kita menjelaskan tasrifnya. Seperti gini loh ya. Iqra, ya ini tambahan aja supaya gampang lu memahaminya. Iqra itu dua loh. Bisa dari qara'a, bisa dari Quran. Nanti kita lihat kan teks itu ditentukan oleh konteks. Konteksnya kemana? Dia iqra yang dari Quran atau yang dari qara'a? Gitu loh ya. Ini kalau anak-anak pondok pesantren lebih canggih lah ya. Kalau gue kan ngajinya ngaji lepas. Begitu juga Muslim yang dari salama atau yang dari Islam. Kita biasanya taunya Muslim itu Islam, Islam itu Muslim. Iya, tapi itu kapan mulai begitu? Aku tidak berbicara agama abad ke-6. Berbicara agama sejak Kanjeng Nabi Ibrahim. Gitu loh ya. Ya, jadi Iqra kalau dari Quran, maka Iqra artinya apa? Berquran kamu. Dia menjadi makrifat. Tapi kalau qara'a, Iqra, bacalah, dia menjadi nakira. Ya, apa yang dibaca? Beda. Beda pengambilan kata dasar, beda arti sudah. Itulah canggihnya lisanul Arabian. Cuman gue kan ikut-ikutan doang. Kalau mau lebih ngaji lagi ya. Mungkin kalau di YouTube sudah pada tahu ya santri-santri Isra, kalau ngaji ke gue itu ngaji pemikiran, bukan ngaji pinter-pinteran makhrot, enggak, bagus-bagusan, enggak. Silakan cari channel lain yang ngajarkan itu ya. Lu tahulah ya bahwa makhrot gue kalau baca Al-Qur'an tuh belepotan. Jadi kalau mau makhrotnya bagus, bacanya itu teratur ya. Karena ada tata bahasa Al-Qur'an ya, ada nanti ada idgham, ada ishar, ishar ada ishar sapawi, idgham ma'al guna, idgham bila guna, macam-macam itu ya. Kalau kita ngaji itu gue tahun berapa ya diajari? Tahun 70. Gue masih SD. 75-an. Gue udah lupa ya. Dulu gue sempat ngaji diajari itu, idgham bila guna, idgham ma'al guna ya, ishar sapawi. Sekarang tahun 70. Ya tahun 70-75, ustadznya namanya Ustadz Jaden, guru PGA. Dulu zaman gue ada PGA, pendidikan guru agama, akhirnya hilang. Dulu itu sudah ada sekolah-sekolah yang itu langsung dijuruskan. Sekarang ada lagi, cuman ganti nama, SMK. Itu sebetulnya lagu lama, ganti casing doang dalamnya sama. Kok nggak yang dari dulu aja dijaga gitu loh, supaya pendidikan kita itu tumbuh dan berkembang. Nggak jalan di tempat seperti sekarang ini. Makanya menteri pendidikan itu otaknya perlu canggih. Kalau ndelah home wae ya lewat. Coba berapa masuk grade berapa kampus-kampus kita? Ambillah UI, diadu dengan kampus di dunia, masuk berapa besar? Bisa masuk 10 besar? Atau Gajah Mada atau ITS di sini ada Unibro. Bisa masuk 10 besar dunia? Jawaban dewe. Dulu orang-orang ya, orang-orang Filipina, orang-orang Malaysia, Singapura, itu kuliah ke kita. Gitu. Kalau sekarang kebalik, kita justru tertinggal. Wes, ya, kita fokus ke sini dulu ya. Jadi surat 2270 itu pengikut Kanjeng Nabi Ibrahim sejak dulu disebut Muslim, bukan Islam ya. Nah, Muslimnya itu dari salama. Ini tadi sekilas saja ya. Iqra itu dari qara'a atau dari Quran. Salah beda mengambil kata dasar, maka artinya juga beda gitu ya. Oke. Kemudian yang ini juga sering dihadirkan. Tolong yang di TikTok dibantu tap-tap ya. Ini sudah mau masuk. Sudah mau selesai nih ya, tinggal satu ayat lagi. Surat 22 Surat berapa ya? Surat 2:13 tuh buka not tuh surat 2:13 Quran surat 2270 Quran surat
2:13. Udah ketemu tuh. Yang di rumah bantu ya, buka juga Al-Qur'annya kalau kalau salah ya. Surat 2:13. Dan apabila dikatakan kepada bukan ini. Surat berapa ya? Sebentar ya. 131 tuh, surat 2 1. Sorry teman, 131 ya. Bukan 13. 131 tuh. Ya. Makanya kok di awal ingat gue di pertengahan dari Al-Baqarah 131 ya. Gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iskola lahu robuhu aslim. Kola aslam tu li robbil alamin. Ini perintah. Ya. Ini fiilnya amr. Kalau kita ngaji sorob nahu, bukan nahu sorob ya, sorob nahu. Jadi kata dulu baru kalimat, bukan kalimat terus kata. Karena kalimat itu disusun dari kata-kata. Nanti kata disusun dari huruf. Gitu loh kalau kita belajar bahasa kan gitu. Huruf dirangkai-rangkai jadi kata, kata dirangkai-rangkai jadi kalimat. Gitu loh ya. Itu pelajaran bahasa, kalian lebih tahu lah itu ya. Iskola lahu robuhu aslim. Bukan Islam, aslim. Kola aslam tu li robbil alamin. Aslim, aslam tu. Bukan Islam. Ini yang diperintah siapa? Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya, itu tertulis aslim. Sorry, gue enggak bisa nulis lisanul arabian ya. Kalau bisa ya jadi ustaz beneran nanti. Aslam tu. Ya. Apa terjemahannya di sini? Ya, kita lihat di sini. Berserah diri. Ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, domirnya itu hu-nya itu, domir hu-nya itu ya. Iskola hu, ya. Ya, hu domir hu seperti wa innahu domir hu, salah memahami domir bablas itu pemahaman, bisa keliru, ya. Ini domir hu-nya kemana? Ke Kanjeng Nabi Ibrahim, ya. Iskola hu robuhu aslim kola aslam tuli robil alamin ya. Ingatlah ketika nah ini rob jadi Tuhan, ilah jadi Tuhan ya sudahlah begitu ya. Kalau keluar Quran gue tidak mau ilah ya ilah, rob ya rob ya. Enggak semua dipukul habis jadi Tuhan sama depan ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, nyanya itu domir hunya itu kepada Ibrahim apa ya, aslim. Apa aslim itu? Berserah dirilah. Bukan Islam, tapi aslim, berserah diri lah. Dan jawaban Kanjeng Nabi Ibrahim keren banget. Dia menjawab, aslam tu, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Aslam tu, li robbil alamin. Jadi disuruh di fi'il amr, aslim, berserah diri lah. Ditanggapi dengan keren, aku berserah diri. Ya. Ya. Jadi aslim, aslam tuh, bukan Islam. Iki le. Ya. Alhamdulillah aku sudah menjelaskannya ya, dan waktunya maaf molor 9 menit ya. Aku ulangi, biasanya teman-teman menjadi agak bingung ketika disuguhi dua ayat ini ya, dan aku sudah jelaskan itu ke Muslim bukan Islam, dan itu aslim bukan Islam. Jawab aslam tu, ini fiilnya amr ya, perintah gitu. Itu yang bisa aku sampaikan, dan ini edisi tamat ya tuh. Ini edisi tamat. Ini tamat berarti sudah selesai ya, bahwa jangan mengislamkan Kanjeng Nabi Ibrahim ya. Ya, karena itu bertentangan dengan Quran gitu. Nanti malam yang kedua tuh ya, tapi bukan tajuk ini, tajuk apa? Yang kemarin itu apa tuh, lupa. Oke. Teman-teman, ini untuk yang di YouTube nanti malam belum bisa terunggah karena ada yang kemarin seri 2-nya harus terunggah ya. Tajuknya apa? Sampai aku sendiri lupa.
Ya, oke, terima kasih untuk yang ada di YouTube, yang ada di TikTok atas waktu yang di apa namanya, yang diluangkan untuk ngaji bareng Gus Peti. Sekali lagi aku ingatkan, Anda boleh setuju, boleh tidak, boleh menolak juga, boleh apapun boleh ya, karena ini pemikiran ya. Kita harus bersikap dewasa ya, bahwa perbedaan itu jangan sampai memisahkan persaudaraan kita. Dan gue gak suka yang namanya menyerang pribadi itu terlalu kekanak-kanakan, silakan cari channel lain ya. Di tempat lain silakan Anda begitu, di sini tolong jangan ya. Malu kita ya, malu. Katanya orang beragama maka berbuat baiklah, karena itu perintah agama ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga keindahan imanmu dalam bingkai Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun ya, sudah ngaji bareng Gus Peti ya, kajian Isra kita Islam Rasional yang ada di TikTok dan ada di YouTube. Matur nuwun sudah meluangkan waktu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.